Eh, hey, yo. Hai semua. Kemarin aku dapat kiriman paket. Bukan kiriman sih, aku mau beli paket itu. Jadi mungkin aku akan kemarin udah di aku unboxing, cuman kayaknya aku pengen review sekarang. Jadi ikutin terus reviewnya seperti apa, oke? Okay. Wis, dan ini dia sepatunya dari Piero. Sepatunya mereknya Piero, namanya apa ya? Kita lihat. Harus ininya. Wow, DMG1. This name of the shoes is DMG1. Oke, ukuran 40. Mari kita buka. Dan wow. Sepatunya hitam semua. Warna hitam. Oke. Wow. It's cool, bro. Wow, Piero. Wah, aku suka sekali warna hitam. Wah, ini logonya, logo Piero. Wah, keren sih. Aku dapatnya udah dua pasang, satu pasang. Ternyata kanan kiri tidak hanya kanan saja, dan aku dapat dua. Ukuran 40 agak terlihat cukup besar ya mungkin ya untuk ukuran sepatu biasa. Cuman ini kayaknya modelnya memang seperti ini. Model-model hypebeast, tapi ini kayaknya nggak hypebeast banget. Ya semi lah kelihatannya. Ini dia logonya. Rada-rada glossy. Oke. Ini dia bentuk belakangnya. Sol bawahnya. Wow, it's good. Wow. Wah, keren banget, nggak sabar gua pakai. Mari kita pakai aja kali ya. Oke, kita taruh ini dulu. Kita taruh dan oh iya, ini ringan sih. Sepatunya sangat ringan. Kayaknya kalau dipakai empuk ya. Soalnya kalau kita pencet yang bawahnya, ini dia empuk sekali gitu. Kayak busa tapi rada keras gitu, tapi cuman empuk sih kayaknya untuk dipakai kaki pas rasanya. Jadi mungkin kita akan mencobanya langsung. Oke. Dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1.